Video detik-detik oknum dosen di sebuah universitas ternama di Bali diduga hendak memperkosa mahasiswanya viral di media sosial. Pihak kepolisian langsung bergerak mengusut kasus tersebut. Video viral tersebut diunggah oleh akun Instagram @aryulangun pada Jumat 5 Mei 2023. Dalam video tersebut terlihat seorang mahasiswi duduk di depan pintu indekosnya. Mendadak seorang pria yang diduga sebagai dosennya muncul dari dalam indekos tersebut. Tanpa basa-basi, dosen tersebut memeluk dari belakang mahasiswinya. Mahasiswi tersebut kembali berusaha melepaskan diri namun tetap ditarik ke dalam. Dari narasi video dijelaskan insiden itu bermula saat mahasiswa itu mengunggah permasalahan hidup di status WhatsApp. Dosen tersebut kemudian membalasnya dan bertanya alamat indekos mahasiswinya yang mengaku ingin memberikan solusi. Namun, bukannya memberi solusi, oknum dosen tersebut malah mencoba memperkosa korban. Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Bali AKBP Endang Tri Purwanto mengatakan kasus tersebut tengah ditindaklanjuti oleh Polres Buleleng. Nantinya kasus tersebut akan ditangani oleh bagian pelayanan perempuan dan anak Polres Buleleng. Pihak kepolisian saat ini tengah mencari tahu kebenaran insiden itu.